Kembali lagi bersama SS39 akan membagi informasi menarik kepada sport lovers. Pertarungan semifinal AFCON Cup 2019 sudah usai. Inilah informasi selengkapnya. Pertandingan semifinal pertama pada tanggal 14 Juli 2019 jam 11 malam mempertemukan Tunisia berhadapan dengan Senegal, di mana pada pertandingan ini gol satu-satunya tercipta di menit extra time 15 menit kali 2, dan gol ini adalah gol kesalahan oleh pemain Tunisia pada menit ke-100 oleh Dylan Brown, dan Senegal berhasil membawa tiket ke final AFCON Cup 2019. Di pertandingan kedua, Nigeria versus Aljazair. Permainan babak pertama sangat menguras stamina sekali, hingga pada menit ke-40, sepakan crossing keras Riyad Mahrez tak dapat diantisipasi oleh William Troost-Ekong, hingga bola harus masuk ke gawangnya sendiri, dan kedudukan menjadi 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Odion Ighalo mendapat hadiah penalti dari Aisha Mendy karena handball pada menit ke-72, hingga sukses mencetak gol dan kedudukan berubah menjadi 1-1. Di menit-menit akhir, pelanggaran keras terjadi pada Ismail Benacer, dan terjadilah pelanggaran. Kesempatan akhir tersebut dimanfaatkan oleh free kick Riyad Mahrez, dan terciptalah gol di menit-menit akhir, sehingga membawa Aljazair lolos ke final dan akan berhadapan dengan Senegal. Melihat kembali semua pertandingan finalis AFCON Cup 2019, Senegal bermain sebanyak 6 kali hingga ke final dan hanya sekali kalah versus Aljazair 1-0. Dengan mencetak 8 gol dan hanya sekali kebobolan. Sementara Aljazair bermain sebanyak 6 kali hingga ke final, Aljazair mencatat hanya sekali draw versus Pantai Gading di perempat final dengan mencetak 12 gol dan 2 kali kebobolan. Dengan jumlah gol tersebut, Senegal mencatatkan nama Sadio Mane sebagai top skor dengan 3 gol, dan Aljazair mencatatkan Adam Aounas dan Riyad Mahrez dengan koleksi 3 gol. Namun top skor sementara AFCON Cup 2019 adalah Odion Ighalo, pemain asal Nigeria. Pertandingan puncak antara Senegal dan Aljazair akan dipentaskan pada hari Sabtu 20 Juli 2019 pada jam 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk pertandingan juara 3 akan dihelat pada hari Kamis 18 Juli 2019 pada jam 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Cukup sekian informasi kali ini, selamat melanjutkan aktivitas kembali.